Oh, saya bilang Pak Jokowi petugas partai. Ayo, mau dibully lagi. Coba. Tapi kalau saya sebagai ketua umum, itu yang namanya anak-anak saya, artinya kalau anak-anak saya itu saya aja dibully, nggak boleh ngomong kader, nggak boleh ngomong petugas partai. Nah, saya bilang apa, sak bodoh amat, lo orang partai kita emangnya gitu, lo kok yang lain ikut mau nimbrung intervensi, ya enggak lah. Ya kalau kamu mau ikut kita ya ikut aja, kamu bilang nih kader. Nanti memangnya kalau bukan kader itu, orang juga lalu ngomong gini, katakan sama Pak Eri, mana bisa dia jadi wali kota kalau tidak didukung oleh partai. Ngomong tuh yang benar, gitu loh. Ini juga saya masukkan politik, padahal tadi saya bilang saya nggak mau ngomong politik, tapi ini pembelajaran supaya apa, jangan dong ada itu media itu gak bisa. Udah sampai saya kapan itu ada tulisan gini, calon presiden itu sebenarnya harus diwakafkan. Iyuh, saya bilang kayak barang aja. Ayo yang belakang tuh tepuk tangan yang keras, bukannya ngekor, tapi ngerti gak yang ibu maksud. Lah untuk apa ada partai dong? Ya udah aja kita satu arah, semua sama, nggak boleh kader, nggak boleh petugas. Jadi ada aturan pemerintah Republik Indonesia, oh mesti begini. Konsep toh. Lah yang namanya perundangan Republik Indonesia, baca kalian, bahwa yang namanya calon presiden itu apa sih, diusung oleh satu partai atau dan beberapa partai. Orang itu jelas loh, kok terus saya yang dibully. Gak boleh nyebut kader, itu petugas partai itu apa. Kok saya bilang Pak Jokowi petugas partai. Ayo mau dibully lagi. Lo yang nyalonkan saya, yang lain ngikut. Wih nai, terus mau dijadikan kayak jadi sidi, kayak biaya guru. Ya enggak lah. Kenapa nggak yang lain nggak bikin aja calon presiden lain? Itu kan fair kalau mau demokrasi. Ini enggak, nungguin aja gitu. Iya, coba deh, saya kepingin tahu. Saya ngomong gini ntar yang koran-koran apa segala itu ngebully apa enggak. Yuk ben wae. Seneng gak ya? Artinya apa? Trap saya masuk. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, bayar TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.